Desa Kesimpar. Desa Kesimpar merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, memiliki luas wilayah 2,30 km persegi dan berada di ketinggian rata-rata 400 meter di atas permukaan laut. Menurut laporan data desa terbaru tahun 2023, Desa Kesimpar memiliki jumlah penduduk 2.669 jiwa, yang mana terdiri dari 5 wilayah Banjar Dinas. Desa Kesimpar berbatasan dengan 4 desa, yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Desa Datah dan Desa Tista, di sebelah barat dengan Desa Nawakerti, di sebelah selatan dengan Desa Pitit, dan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Abang. Adapun fasilitas umum yang ada di Desa Kesimpar, di antaranya kantor Desa Kesimpar, Bumdes Kesimpar, 1 taman kanak-kanak, 2 sekolah dasar, dan 1 puskesmas pembantu. Dalam pelestarian adat dan budaya, Desa Kesimpar setiap tahunnya melakukan pecaruan dan mengadakan lomba Nyurat Aksara Bali dan Lomba Mesatua Bali yang diikuti oleh para anak-anak sekolah dasar, ibu-ibu PKK, dan masyarakat Desa Kesimpar. Dengan adanya SDM yang memadai, dan dengan adanya kader yang membidangi dalam kegiatan di Desa Kesimpar, maka kegiatan di Desa Kesimpar dapat berjalan dan terlaksana. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya posyandu, pendampingan dan pemeriksaan rutin terhadap lansia, bina keluarga balita, bina keluarga remaja, dan penyaluran sembako kepada penyandang disabilitas dan lansia. Desa Kesimpar membuat sebuah rumah hijau atau disebut juga greenhouse dan penggarapan lahan baru yang akan dijadikan objek wisata, di mana nantinya dengan adanya objek wisata tersebut diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar. Pada lingkungan desa dibutuhkan juga sebuah inovasi yang dapat menunjang kebutuhan masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Desa Kesimpar membuat program inovasi, di mana program tersebut adalah pemasangan pipanisasi air bersih dan pembuatan tempat penampungan air atau bak, agar masyarakat Desa Kesimpar yang berada di wilayah atas atau dataran tinggi dapat teraliri air dan menikmati air bersih. Antusias masyarakat Desa Kesimpar juga sangat banyak, terbukti dengan adanya masyarakat yang membantu dan bergotong royong dalam pemasangan pipanisasi air bersih menuju bak atau tempat penampungan, yang nantinya akan dialirkan ke rumah-rumah warga. Dalam penerapan protokol kesehatan dan adaptasi kehidupan baru, Desa Kesimpar melakukan vaksinasi terhadap seluruh masyarakat dan melakukan pengamanan cepat tanggap apabila ada masyarakat yang sakit. Dengan menjaga kesehatan, keamanan, dan kedamaian masyarakat di Desa Kesimpar, dengan demikian diharapkan seluruh masyarakat dapat hidup damai, aman, dan tenteram